Kasih lah. Apa kurang ya? Kering ya. Kerennya kurang lo. Kurang kering ya. Rame pol ini ya. Pada antri semua ini, bawa piring ini. Sambil lewat amin ya. Sambil lewat amin. Masya Allah, tepot kita Surabaya ini, lihat. Sampai banyak orang yang nggak dapat tempat duduk, teman-teman. Sampai nunggu itu loh, nunggu tempat duduk di belakang ya. Karena full. Goreng banyak mak ya. Mantap bos. Nguluk lagi teman-teman ya. Si nguluknya ini dadakan mak ya. Ini sing asli mas, ini yang pakai tomat. Oh gitu, bisa request ya? Iya bisa. Sambelnya mantap lor. Kalau kan ya manual bikin enak pak. Ulek-uleknya gede. Wih, enak. Oh pakai tomat ya? Sesuai request. Ya, sambal terasi, sambal tomat. Mantap loh. Sambalannya juara nih. Pantesan ya, baru buka udah diserbu pembeli pak ya. Full orang. Mas, nasi sambalnya berapa pak? Mantap ya. Oh mantap ini. Waktunya berbuka puasa ini ya. Satu rombongan ini, alhamdulillah. Tepot Kito Surabaya teman-teman ya. Ini viralnya masya Allah ya. Lihat sampai banyak orang yang nggak dapat tempat duduk ini. Lokasinya di Jalan Gedung Doro Surabaya. Bebas pilih mas, sepuasnya. Bayar terakhir. Bayar terakhir. Pokoknya bayar mas. Bebek mas. Rame pol teman-teman ya. Jadi di sini menunya ambil sendiri, pilih sendiri. Ya itu kasihkan ke masnya untuk digoreng teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam mas. Jadi dengan mas itu nama ini? Mas Solikin mas. Mas Solikin. Ini kalau belum tahu dari tahun berapa jualannya? Dari tahun 2001 mas. 2001 ya? Siap. Wow. Untuk bukanya mulai jam berapa ini mas? Untuk bukanya jam 5 sampai jam 1, setelah pandemi, sebelum pandemi sampai pagi mas, jam 5 sampai pagi. Oh gitu ya? Siap. Kalau puasa sama? Sama. Jam 5 sampai jam 1 ya? Iya. Di sini spesialnya ini sambel mas ya? Sambel. Sambelnya ada sambel berapa sambel mas? Ada 5 mas. Apa aja itu mas? Sambel, apa namanya, bajak, sambel tomat, sambel terasi, sambel gak pedes, asal sambel bawang. Yang paling favorit sambel apa? Sambel terasi mas. Terasi itu ya? Iya. Wow mantap ya. Mas bisa request ya, mau pedas, bisa, mau bisa, bisa, ya? Bisa. Di sini menu juga banyak mas ya? Banyak, ada bebek, banyak. Ayam, gitu ya? Lele, tahu tempe, terong, pete. Yang paling favorit bebek ayam ya? Iya, yes, siap. Dari segi harga mulai berapa mas? Dari harga mulai 15.000 sampai 35 lah, sudah spesial. Oh, worth it ya? Iya. Oke mas siap. Ya, bikin aku mau pesen buat buka puasa di sini ya. Siap. Matur nuwun mas. Siap. Waalaikumsalam. Kol ya, kol rebus, kol goreng, atau kubis. Kubis. Bebas pilih. Lele pas. Lele siapa lele? Ada lele lo. Rizal, lele. Lele. Jadi. Nah, ini banyak bingung ini, mau pilih ayam atau pilih bebek ini teman-teman ya. Ya ampun. Ada lele lo, mau lele tak? Ada ikan asin. Oh.
Toko My Snack Pasar Atom ya. Wah, mantap ini ya. Makan bersama bosnya ini ya. Wah, keren. Buka bersama ini. Nggih, barokallah Pak, barokallah. My Snack Pasar Atom ya, Surabaya. Sambel ini. Mana ceker, mana ceker. Ceker. Bosnya kari, bosnya. Bosnya kari-kari ae. Iya, Pak ya. Iya. Ceker mana? Masa ini ceker. Ini ceker, ceker. Satu. Ini sehari habis berapa kilo mas nasinya mas? Enggak mesti ya, kurang lebih berapa? 35 ya? Wow, satu karung lebih ya. Mantap ya. Cacet banget ya kalau melayani. Makanya laris banget teman-teman. Aku pesan bebek dengan sambal terasi pedas. Wow. Ini salah satu kuliner paling laris di kota Surabaya, Depot Gito ini. Yuk kita coba ya. Ini seporsi harganya Rp40.000 karena aku pesan jeroan dan juga bebek, tahu, tempe dan juga sambalnya. Asik taruh sini aja ya. Wow, mantep lur. Langsung puntek lur. Enggak pakai lama. Sebelum makan kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Bebeknya teman-teman, aku suka bebek. Monggo. Ngapol bebek lur. Oh ya, memang aku sengaja ya makanya di sini karena di situ full orang teman-teman, enggak dapat tempat duduk. Jadi aku daripada nunggu lama, makanya ngemper di belakangnya teman-teman. Oh. Wow. Enak banget teman-teman, coba. Sambelnya enak banget sih mah. Panas kan ya? Laris pol ini. Coba gitu ini. Sambelnya juara banget. Pedes tapi enak. Yo tempe, yo tahu, yo bebek, yo jeroan. Waduh. Buka puasa nikmat banget ini ya di kota Surabaya. Bersama Depot Gito ini. Sumpah sambelnya takonnya enak banget ini. Yang bikin itu sambelnya emang ya. Sambelnya ulekannya itu benar-benar dadakan ya. Jadi kalau bikin request mau pedes mau apapun bisa. Ada sambel bawang, sambel terasi, dan sambel lainnya. Minumnya es jeruk ya.
mantap banget ya. Berbuka puasa di Depot Gito Surabaya ini panasan ya. Ini baru buka udah diserbu pembeli karena enak banget. Sampai aku aja makanya ngemper di belakangnya warung karena full orang, nggak dapat 47 ya. Ini buat kalian yang pengen cari kuliner enak, apalagi penyetan ya, wajib cobain deh. Depot Gito di Jalan Gedung Doro Surabaya. Pokoknya benar-benar masya Allah, mantap, nyam nyam pol.